pada Juara Dunia pertama kemenangan selepas ini kita berikan tumpuan dulu kepada Juara Dunia ke-11. Es wird kein Strahl in deines Herzens nacht, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Terjunan yang ke-5 dan yang ke-6 dengan inward dive yang dilakukan. Judges score 6.5.5.5.5.6.5. 111.75 catatannya yang terakhir untuk Amir Azam. Seterusnya Nur Aiman Daniel Azman. 5221D 1.7. Terjunan terakhirnya adalah back somersault setengah twist 1.7 darjah kepayahan penerjun dari Terengganu, Nur Aiman Daniel Azman. Somersault setengah twist yang dilakukan oleh Nur Aiman Daniel. Kita lihat tipan mata terakhir selepas 6 terjunan untuk penerjun dari Terengganu ini. Judges score 6.5.5.7.2 untuk 127.4. Mata yang terakhir untuk Nur Aiman Daniel. Keseluruhan 127.4. Sekarang Enrique Anak Herald berkedudukan tempat yang ketiga dengan 261.5. 274 yang untuk pingat perak tadi. Jalan cuba untuk mengejar dengan terjunan terakhirnya. Reverse 1.5 somersault setengah twist. Belajar kepayahan 2.2. Mengejar penerjun dari Selangor tempat yang kedua. Judges score 7.5 8.5 agak tinggi ketipan mata bagi RDK kali ini. Dia mendapat 51.7 dengan 313.2 yang terakhir. Tan Chin Jian dari Selangor dengan back 1.5 somersault setengah twist. Darjah kepayahan 2.1, penerjun yang keempat. Untuk melengkapkan acaranya terjunan yang terakhir bagi Tan Chien Jian yang tidak dapat mata yang tinggi penerjunan yang kelima, dan kali ini ketipan mata untuk terjunan yang keenamnya
43.05 untuk 253.7. Muhammad Afiq Nazir dari Pahang, sejunan yang ke-5. Inward dive 1.5, Raja Kepayahan. Kesukaran yang agak mudah untuk Afiq Nazir tadi bagi inward dive.